Mok. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di channel. Hari ini teman-teman bulan 2 tanggal 2 hitungan China ya, tanggal China maksudnya. Jadi hari ini nih apa namanya lo kan? Jian long tou. Maksudnya itu potong rambut naga dan pakai ekor naga artinya. Tai Long Wei namanya ya. Tai Long Wei namanya teman-teman. Jadi ini tradisi timur laut teman-teman. China timur laut ya. Di tempat lain enggak ada ya, cuma di daerah kan enggak ada. Yakin? Seluruh sungguh enggak ada, cuma di kami. Jadi di sini adanya teman-teman. Ini gunanya buat anak kecil khususnya ya. Yaudah, ikutin perjalanan kita hari ini keluar. Oke. So Pape. Dia enggak senang hati karena mainannya enggak diituin, enggak boleh main. Ayo masuk. Pak Kuang, beli ekor naga itu bukannya udah terakhir ya sekarang? Masih ada kah? Nah, masih ada. Sekarang ya. Mana ada? Anak kecil ya. Apakah anak kecil ya sekarang ya udah jarang kita pakai gitu, tahu nggak? Kenapa? Sedikit-sedikit orang sekarang ya udah lupa semua, tahu nggak ya? Jadi nanti sana ada suara ya. Yaudah, yang di sini aja. Okay. Takutnya nanti tutup lagi. Ya. Awas, awas ada orang. Itu Long Wei. Long Wei? Itu 5块钱 nih, itu. 5块钱 ika? Itu ya. Lihat teman-teman, ini ya, ini kepala naga. Kalau ini batang bawang putih yang di tengah-tengahnya itu yang keras itu loh teman-teman. Kalau ini nih, ada burung yang bawa matahari dulunya. Apa nama? Semua? Fengkuang. Fengkuang. Ah, nanti ditranslate ya kalau kurang ngerti. Nih. Ini artinya ya, usir setan, tahu nggak? Pakai ini usir setan gitu. Wah, kalau di China usir setan pakai ini teman-teman. Yaudah, beli aja lah dikit buat main-main sama anak. Oke, oke. Ya. Okay. Ini cacing naga nih. Jadi naga dia hari ini. Yaudah. Hip, naga hari ini ya. Tuh, ini talong mas Cintia. Mau potong kepala dulu ya. Iya, potong kepala naga dulu yuk. Chen Long Tou. Iya. Lagi antri teman-teman. Nggak senang dia kepala naganya mau dipotong. Oke. Ganteng anak mama kan? Ay. Gimana yang? Ya bete tau nggak menungguin orang? Gimana? Yaudah teman-teman kita balik ya. Anci. Ganteng nggak? Ya gitulah. Hari ini kita cari naga ya. Ayo. Anak aku bukan kamunya. Ayo teman-teman kita balik ya. Udah pulang. Aku beli barang sedikit teman-teman. Lihat. Wah. Ah, hari ini gimana? Potong rambut ganteng nggak? Ganteng nggak? Ganteng nggak? Iya, bisa. Kamu yang mirip saya, ini siang. Oh, siang. Ganteng nggak ya? Kasih. Bilang ganteng, saya kasih kamu oleh-oleh. Mau nggak? Stress. Wah, suami aku ganteng banget loh. Kang, dia khusus. Ya, tunggu sini ya. Saya kasih kamu stress ya. Pasti kamu, wah, percaya saya. Tenda, ya. Awas ya. Tunggu ya. Sus, sus, sus. Sung ke cece ika. Apa ini? Buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kesukaan aku ya. Udah, aku tahu. Udah, aku tahu, aku tahu. PT. Dimana dapatnya lah kok? Ya teman-teman, suka dong. Aku punya apa? Ayo. Ih loh, kamu makin baik aja sama aku sekarang. Sama-sama. Wah, teman-teman aku dapat pete. Indonesia ya, cewek di sini ya, nggak pernah makan pete ya. Hari ini saya buat ini ya. Satu kapal lagi sendiri sekarang. Jangan. Oh, boleh amat. Jangan, dia belum kebuka.
Hari ini aku masak pete aja ya teman-teman, karena aku punya pete. Ini berapa kilo, Kang? 1 kilo. 1 kilo. Ya udah kita bagi 4. Jadi 4 kali makan. Ya udah teman-teman, ikutin aku terus ya. Aku urus dulu ini. Udah teman-teman, kita sekarang mau masak pete. Hari ini aku mau masak pete ini tambah udang dan aku kasih kentang sedikit. Goreng balado pete udang ya. Yuk ikutin aku masak ya. Karena udang itu akan aku rendam pakai bumbu. Ada bawang putih, jahe, dan kunyit. Buat menghilangin amisnya ya. Garam, penyedap, cuka setengah sendok makan ya. Ini teman-teman, ini masakan di restoran Padang ya. Jadinya kalau teman-teman suka sama masakan ini yang satu ini ya, ini paling cocok banget. Oke, kita tunggu dia 20 menit. Kita blender bumbu buat cabenya ya teman-teman. Bawang merah dan cabai merah. Ada bawang putih 3 siung. Dan minyak goreng ya. Goreng udang sama pete ini teman-teman udah lama banget kami nggak makan, tau nggak? Aku sama suami aku bisa berebutan nanti itu. Soal aku udah ngeces tau. Wah, ini udangnya gede loh teman-teman. Kalau digigit ya. Cih, dagingnya empuk. Ini rasa bau, apa namanya, wanginya udang itu ya, udah keluar tau gak? Oke. Bawang putih dan bawang merah ya. Cabenya udah mau matang, kita masukin tararang, pete. Wow, Sultan makan hari ini teman-teman. Setengah matang aja ya. Wah, bawa atas tadi satu dong. Enggak bisa, belum matang, belum matang. Belum matang, enggak bagus. Pedik amat. Lihat teman-teman, pete aku banyak ya. Lihat, semua pete di dalam. Cabai aja hilang sama dia. Kita masukin penyedap, gula, dan garam ya. Seras nih. Tahu nggak teman-teman artinya? Wah, aku mau makan.
Oke, kita masukin udangnya ya. Sekarang kita numis kol dulu ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, kasih cabai merah dikit ya. Wangi banget teman-teman kalau kena cabai kering itu minyak. Kita masukin kol ya. Kasih garam ya, 2 sendok teh garam teman-teman, penyedap 1 sendok teh ya. Oke teman-teman, sekarang kita masak nasi daun jeruk ya. Daun jeruk aku kering teman-teman, nggak ada yang segar. Aku pikir bukan daun jeruk limau teman-teman, ini bener asli. Kita pernah ketipu tau nggak? Aku minta daun limau purut ya daunnya ini, tapi aku dikasih lemon daunnya. Makanya harus dicium-cium, wangi. Daun jeruk juga masuk ya. Kasih gluten ya teman-teman atau mentega. Wah, wangi banget teman-teman. Gimana aku nggak gemuk ya makannya seperti ini. Oke, kita matiin api ya. Ini pertama kali loh teman-teman aku bikin. Wah, ngeces nih aku teman-teman. Cipin dulu ah. Nanti nggak kayak, nanti apa namanya, nggak cukup. Wow, mantap. Oke. Udah lapar, ngeces. Nggak boleh banyak-banyak teman-teman.
gimana ya? Hah? Gimana ya? Petai saya gimana? Hah? Bagus petainya. Bagus ya? Bagus. Saya sayang kamu enggak? Sayang. Tahu kah kamu suka tahu enggak sayang? Tapi mahal sayang. Berapa? Hah? Berapa? Tadi suami aku mau icipin waktu aku masak ya teman-teman. Aku enggak kasih. Habis sama dia nanti. Teman-teman itu nih apa namanya itu makanan Indonesia terlalu mewah di sana. Mewah. Nah, mewah di sini ya. Seharusnya sedikit sedikit cicipinya. Kalau seperti dulu ya tadi di Indonesia udah kakak itu ya, mungkin udah bangkrut kali ya. Teman-teman, hari ini ya aku akan mengerjain poci sama pete. Gimana reaksi dia pertama kali makan pete? Dulu jengkol kan aku berhasil. Ya mau tak terlalu panjang aku kerjain dia ya. Gak apa-apa, nanti kalau suka dia kita suruh dia beli terus aku yang masak. Jadi kita makan rame-rame deh. Itu bagus. Wangi ya, enak ya. Enak ya, enak ya. Aromanya. Eh Alin, Hanci, makan sedikit ya. Satu seorang ya sayang. Oh, apa bagai ini paunya. Ayo teman-teman, kita juga makan ya. Aku juga nggak mau kalah sama dia. Aku juga mau icipin. Lihat, udah aku siapin di piring aku. Tararang. Hari ini masakannya simple teman-teman. Tapi rasanya tuh mewah gitu. Karena ada goreng pete dan kentang tambah udang. Ada nasi daun jeruk, jadi pasti mantap. Yuk, kita sama-sama icip ya. Aku dua sekali, empat tim biar dia nggak tahu teman-teman. Ayo teman-teman, mari makan. Di dalamnya ada dua pete. Kenapa kamu? Lebih baik makan berdiri, lebih berasa. Tahu kan teman-teman, pete ya di rumah kami ya, setahun cuma sekali makannya. Tahu nggak? Ini kali ya udah bikin kita ya rindu banget ke Indonesia ya. Jadi ya tahun ini seharusnya ke Indonesia makan pete. Ya. Janji ya Lokong. Kalau nggak aku nggak mau masak lagi nanti kalau nggak pergi tahun ini ke Indonesia. Terus aku sepakat bawa kamu makan udang lagi. Iya.我想要一下，不辣吗？不辣。谢谢。Pete, makan satu. Ali makan satu pete, sayang. Icipin, icipin. 来，要吃这个东西。你告诉我什么味道？什么？嚼嚼。这个不累，不烂，不烂。吃吧，嚼嚼。对。啊，板得剩了点，个毛呢？你姑娘懂啊？反正把我给我，给我盛多点。啊？给我盛多点。是的。啊。妈，做姑娘大些呢？啊？今天啊，都是妈看的，小杨呀。妈妈帮，妈妈帮助，妈妈帮助。好吃吗？makan nih dulu. 哈哈哈哈哈！Kenapa? 很臭。嚼一嚼。 gigit dia. Teman-teman, udah waktunya Poci makan. Kita lihat ya reaksi dia makan pertama kali pete. Oke? Coba.有点像肉鱼挂了，不是，嚼，妈，怎么样？有大分呐，再嚼，女的嚼，嚼，咬一咬，我眼泪都出来了。Nangis dia teman-teman disuruh makan pete.
哇，这个啊，特别冲，你知道吗？然后吃完这个啊，味道哇，感觉特别清凉的那种感觉。嗯。啊，还可以，但是就是这个东西太臭了，我不习惯有点。来点这个，这个还像正常吗？我怎么又把这个挖进来了？哎，如果你忘了它，一定是猪八戒的。里面还有两个。我豁出去了，哎。哦，你怎么样？不要哭，不要哭。哎呀妈！怎么样？我多帅点，闻不到，闻不到味儿。吃的好吃不是？嗯，吃的好宝贝，你知道吗？不错了，不错了。Mantap teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Indonesia ya, sudah bisa merasain apa rasanya kalau dapat makanan Indonesia tuh nyampe di sini. Senang teman-teman. Bisa lah lihat reaksi kita ya sebagai orang Indonesia tinggal di luar negeri ya. Kalau dapat sesuatu, walaupun kerupuk dikasih orang ya, kita senangnya minta ampun gitu. Karena bahagia banget. Karena susah didapat di sini gitu. Benar enggak, Bang? Ada. Enggak, enggak. Aku sisain jadi kita aja tahu. Itu sisain jadi. Gitu. Kalau habis sampai ya. Sengaja disisain. Aku udah piring makan. Kalau Alin enggak usah ditanya, cuma satu piring. Suami aku 2,5. Hanti 3 piring. Aku tuh Hanti enggak boleh makan banyak-banyak. Saya bawa pun dah. Okay, coba. Coba. Dia mau pakai stainless itu makan katanya. Nah, esok. Lapa lah. Lapa. Apa? Tadi enggak suka pete ya. Sekarang pete dimakan aja. Jatuh cinta dia ke Indonesia makanan. Enggak bisa nolak. Dulu ya, ada saya di Indonesia ya. Ada ulat. Aku bantu makan. Enggak usah. Dulu saya di Indonesia ya. Enggak segitu ya. Suka sama petai tahu enggak? Tapi udah balik ke China ya, pakai makan petai ya, baru terasa, wah tuh mantap baunya. Aku juga di Indonesia dulu jengkol sama petai ya, dikasih boleh, nggak dikasih nggak masalah. Nyampe di sini tuh gila kami tau nggak tau kenapa. Aku udah habis makanan aku. Ya, biasa kamu pergi Thailand ya. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini ya video hari ini. Semoga kalian suka sama video kita. Dan assalamualaikum. Bye-bye. Habis. Bye-bye. Nasi gak ada lagi. Mintian wo hayo nang shi chou san na. Enak.